الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه ونفعنا به وبعلومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم وقال مالك رحمه الله تعالى إن طلب العلم لحسن وإن شره لحسن إذا صحت فيه النية ولكن انذر ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فلا تؤثرن عليه شيئا. Dan berkata Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, hina su'ila min hadithi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ketika ditanya tentang hadis, menuntut ilmu itu sangat fardu atas tiap-tiap muslim. Maka beliau menjawab, inna talabal ilmi lahasanun, sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah lahasanun, benar-benar baik, benar-benar bagus. Wa inna nashrahu lahasanun, dan sesungguhnya mensiarkan, menyebarluaskan ilmu sungguh bagus. Idza sahhat fihi niyatu, apabila benar di dalam mensyiarkan ilmu itu niatnya. Walakin indur, akan tetapi perhatikan olehmu, lihat olehmu, apa yang mewajibkan kamu dari semenjak pagi hingga sore, dari semenjak sore hingga pagi. Fala tu'thiranna alaihi, jangan sekali-kali melebihkan kamu atas ilmu oleh sesuatu pun. Ini Imam Malik menjawab ketika ditanya hadis tentang talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Beliau menjawab, nuntut ilmu bagus, mensiarkan ilmu bagus, tapi dengan syarat niatnya baik. Niatnya karena Allah, niatnya karena dakwah ke jalan Allah. Dan beliau berpesan, coba kamu perhatikan apa yang mewajibkan kamu dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, atau apa rutinmu dari pagi sampai sore dan dari sore sampai pagi. Ingat, jangan kamu lebihkan yang lain dari ilmu. Jadi dari pagi sampai sore hendaklah utamakan ilmu lebih dulu. Dari sore dan pagi utamakan ilmu lebih dulu. Jangan kamu utamakan yang lain dari ilmu. Itu adalah
penjelasan Imam Malik bin Anas tentang faridhatun fi talabil ilmi. Makanya kita dari pagi alhamdulillah, ini pagi-pagi udah mulai kita pentingin ilmu dulu. Belum berangkat kerja, ilmu dulu. Belum dagang, ilmu dulu. Belum ke kantor, ilmu dulu. Maka itu pesan Imam Malik, apa yang rutinitas kamu tiap hari dari pagi sampai sore, jangan lebihkan yang lain dari ilmu. Ya. Wa qala, Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, unzilal Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadhtum dirasatahu amalan wa sayati qaumun yathqafunahu mislal qanati liyalaisu bikhiyarikum wal alimu alladhi la ya'malu kal maridi alladhi yasifu ad-dawa'a wa kal ja'i'i alladhi yasifu ladha'idhal at'imati wa la yajiduha wa fi mislihi qawluhu ta'ala waluk walakumul wailu mimma tasifun wa fil khabari innama akhafu ala ummati zallata alimin wajidala munafiqin fil Qur'ani. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, unzilal Qur'an, diturunkan Qur'an untuk diamalkan dengannya. Fattakhadhtum dirasatahu, maka kamu mengambil Qur'an itu dirasatahu, akan pelajarannya. Pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang ibadah, pelajaran tentang akhlak, bahkan di Qur'an ada pelajaran tentang sejarah. Ambil pelajaran akidah buat kamu amalkan biar kuat iman. Ambil pelajaran ibadah, kamu amalkan supaya kamu menjadi orang yang selalu ibadah kepada Allah. Ambil pelajaran akhlak, supaya kamu berakhlak sesuai akhlak yang Allah perintah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ambil pelajaran sejarah dalam Quran, untuk kita contoh sejarah orang baik dan kita tinggalkan sejarah orang buruk. Itu pelajaran Quran. Di antaranya fattakhadhtum dirasatahu amalan, maka kamu jadikan pelajaran Quran sebagai amal. Yang tadi saya katakan pelajaran tauhid kita amalkan dengan iman kepada Allah, pelajaran ibadah kita istiqomah dalam ibadah, pelajaran akhlak kita menjadi orang yang berakhlak baik, pelajaran sejarah kita amalkan sejarah orang baik dan kita tinggalkan sejarah orang-orang yang buruk. Ya. Wa sayati qaumun yathqafunahu mislal qanati, akan datang satu kaum mereka memahami, mereka mengerti akan Quran seperti qanat, seperti satu kolam. Laisu bikhiyarin, bukanlah mereka orang-orang yang baik dan bukanlah mereka orang-orang pilihan. Wal alimul ladzi la ya'malu kal maridi, orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya bagaikan orang yang sakit. Alladzi yasifud dawa'a, yang mensifatkan akan obat. Wala, yang mensifatkan obat. Wakal ja'i'i, dan seperti orang yang lapar yang menyebutkan atau mensifatkan makanan-makanan yang lezat. Wala yajiduha, padahal dia tidak mendapatkan obat dan makanan itu.
wa fi mislihi, dan di dalam seperti makna tersebut firman Allah Ta'ala, walakumul wailu mimma tasifun, bagimu kecelakaan dari apa yang kamu sifatkan. Sifatkan obat dia enggak minum, sakitnya tambah parah. Sifatkan orang lapar akan makanan enak, laparnya tambah parah karena dia enggak dapat itu makanan dan obat. Itu wailun mimma tasifun. Wa fil khabar, inna ma akhafu ala ummati, hanyalah saya takut menimpa umat saya, pertama adalah zallatul alimin. Zallatul alim, gelincirnya, kelirunya orang yang alim. Kedua, wajidalu munafiqin fil Quran, dan membantah atau berdiskusi orang munafik tentang Quran. Jadi kalau munafik diskusi tentang Quran, kata Sayyidina Umar, dia berkata yang dia enggak tahu, dia berkata yang dia tidak amalin, itu munafik. Karena munafik jauh daripada faham ilmu. Hatinya Allah benci, hatinya penuh dengan kegelapan, makanya dia tidak dapat terangnya ilmu. Kalau orang munafik itu membantah Quran, diskusi Quran adalah bukan membikin sesuatu cahaya, tapi membikin sesuatu gelap, kegelapan. Dallu fa'adallu. Udah mereka sesat, maka akan bikin sesat orang lain. Nah, inilah perkataan Ibnu Mas'ud tentang orang alim yang tidak amalkan ilmunya. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir, Allah berikan taufik, hidayah, dan kekuatan untuk amalkan ilmu kita, sehingga kita menjadi ulama yang amilin, ulama yang selalu taat kepada Allah, ulama yang selalu memegang hukum Allah, ulama yang selalu mengadukan segalanya kepada Allah, ulama yang insya Allah amalkan ilmunya imanan wa ibadatan wa akhlaqan kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.